berkumpul di gedung olah seni Taman Budaya Provinsi Riau, Dinas Budaya Provinsi Riau, dalam rangka pembukaan acara lomba puisi tingkat remaja Provinsi Riau tahun 2017 dengan mengusung tema puisi mengisi isi. Kegiatan ini ditaja oleh Dinas Budaya Provinsi Riau dalam rangka membina kreativitas dan potensi remaja dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Cincin tuan-tuan dan tuan-tuan tuan-tuan yang kami muliakan, sebelum kita lanjutkan acara, marilah sama-sama kita berdoa kehadirat Ilahi, semoga kegiatan kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Warjil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-tahiyyati min kulli amr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia disampaikan oleh Kepala Bidang Bahasa dan Seni Dinas Budaya Provinsi Riau. Untuk itu kami jemput Puan Reni Hazan. Laporan panitia penyelenggara pada acara lomba puisi tingkat remaja se-Provinsi Riau di Pekanbaru tanggal 5 sampai dengan 8 September 2017 dengan tema puisi mengisi. Dasar pelaksanaan surat keputusan Kepala Dinas Budaya Provinsi Riau nomor 188.4. Tujuan pelaksanaan ini yaitu mengacu kreativitas puisi tingkat remaja, memberikan suasana kebudayaan Melayu untuk remaja di Riau, meningkatkan peran serta daerah atau SKPD dan masyarakat di kabupaten dan kota dalam upaya mewujudkan visi Riau 2020. Sebelum Bapak Kepala Dinas meresmikan kegiatan ini, izinkan saya melaporkan satu karya ilmiah, karya puisi Bapak Presiden Zazen. Berhembuslah kau. Apa yang kau tunggu sedang desir angin balikan duka ke raga. Apa yang kau tiup sedang desir angin tak sepoi sapa di dada. Apa yang kau jeling sedang keriling tertuju ke tembok. Apa yang kau ucap sedang bibir terkatup pepat. Apa yang kau tulis sedang berumur kata bangsa. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya sama-sama kita akan dengarkan seulas pinang sekaligus membuka secara resmi kegiatan lomba puisi tingkat remaja Provinsi Riau tahun 2017 oleh Kepala Dinas Budaya Provinsi Riau. Begitu, dengan segala hormat kami jemput Tuan Yose Rizal Zen.
karena Dinas Kebudayaan Indonesia Baru, saya perlu memperkenalkan pejabat yang mengurus Dinas Kebudayaan ini kepada peserta pada hari ini sekalian. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Mudah-mudahan ada yang cinta sama sekretaris. Silakan Pak Presiden. Bapak ini Pak Subadi Pinaus, Sekretaris Dinas Kebudayaan. Tahun 90-an Bapak ini terkenal atlet voli beliau. Tahun 80-an main voli. Terusnya Bu Reni Abzan, ya tersilap Bu. Kepala Bidang Bahasa dan Seni. Berikut Pak Tengku Zulkifli, Kepala Bidang Bahasa Budaya. Saya sebagai pelindas tak ada apa-apa tanpa ada bantuan dari kawan-kawan ini semua. Karena kebersamaan itu penting. Dan itu pun tertuang dalam pantun-pantun lama, pantun purba. Ketuku batang ketakal ketiga yang telah dimoyang, sesuku kita seasal, senenek kita semua. Jadi kita bersama kawan-kawan ini sepakat untuk mendulang. Pak Fahri ini kepada seksi bahasa dan sastra. Selama ini kita hanya kenal beliau sebagai komedian pelawak. Padahal beliau ini komlo di Fakultas Sastra, jurusan bahasa dan sastra. Sebenarnya sastra, beliau berusaha. Dalam Kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa pusat peradaban Asia itu Sumatera. Sumatera itu di Riau. Makanya Provinsi Riau berhajat menjadi pusat kebudayaan Melayu di Bentara Asia Tenggara pada tahun 2020. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Lomba Puisi Tingkat Remaja Provinsi Riau tahun 2017 yang ditaja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau kami buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak tahu apa maksud MC untuk pembagi memanggil saya ke atas. Tapi baik ada baiknya, memang saya ini sebagai seorang, kalau dulu orang mengenal saya seniman komedi, lawak. Kena adik-adik belum lahir waktu itu. Saya adalah juara umum nasional lomba lawak angkatan muda pembaharuan Indonesia di Jakarta. Saya akan coba bawakan sebuah puisi yang judulnya Angin Puting Beliung. Ini dah sering juga saya sampaikan Puting Beliung ini karena ini memang betul-betul karya saya dan saya suka sekali. Angin sampai ke pintu, pintu angin. Angin sampai ke botol minyak angin. Angin sampai ke rantau, rantau berani. Angin sampai ke marga, perangin-rangin. Angin puting beliung, hancurkan rumah kamu. Terima kasih saya mengucapkan kepada Tuan Fahri Yohanes atau Fahri Smetor, Kepala Seksi Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, yang telah membuktikan bahwa beliau bisa atau mampu membacakan puisi dalam kita. Tempat gelap
awal penciptaan dunia. Kurung waktu setiap kali kau mencicip sambil memandang ke bawah, terbangun tanpa henti, memasuki malam keluar siang, terus menerus tak terhitung oleh alat dan ilmu ini. Tolah aku terbang bersama menyeberangi lautan, melintasi abad demi abad, laju menuju masa depan. Harapan tanpa ketakutan. Thank you.
Maka berakhir sudah acara pembukaan lomba puisi tingkat remaja Provinsi Riau tahun 2017 yang kita jalani Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Anda semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Benz pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.